Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, Edifa Yunda. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel Edifa Yunda ini. Nah guys, sekarang ini saya mau ajak kalian untuk jalan-jalan di The Voyas Bogor. Jadi ini saya jalan-jalannya pada saat hari kerja, saya ambil cuti. Nah alhamdulillah kalau teman-teman lihat di sini, ini sepi ya guys. Parkiran pun juga sepi gitu ya. Jadi insya Allah aman buat kita jalan-jalan sebelum masa liburan tiba. Oke, simak terus ya guys. Nah guys, kita ini sekarang lagi ke Menara Eiffel. Jadi ini seperti di Eropa gitu ya, tepatnya di Perancis. Nah di sini ada tertulis Eiffel Tower gitu. Ada bacaannya nih sejarahnya Eiffel Tower ya. Ini juga jalan setapaknya ngikutin kayak di Eropa guys. Jalan setapak berbatu-batu gini ya. Berbatunya tertata rapi. Kemudian ada lampu-lampu tamannya seperti ini. Cakep ya. Lalu di sepanjang kirinya ada sungai yang mengalir. Ih, persis banget kayak Eropa. Tapi miniatur Eropanya guys. Ikut terus ya. Nah guys, ini sekarang kita ke Big Ben. Big Ben ini ada di Inggris ya guys. Nah ini tulisannya nih, Big Ben London dan sejarahnya. Oke, kita jalan terus. Nah di sini ada Menara Pisa, Italia. Menara Pisanya miring. Lalu juga ada snowy salju. Oh, itu dia Menara Pisanya. Itu guys, itu dia. Ini ada jembatannya. Ya guys, ini namanya jembatan. Jembatannya adalah namanya Bridge of Love gitu ya. Jadi dapatkan kuncinya dan gemboknya di souvenir dan home bakery The Voyas. Nyatakan cinta untuknya, tulis namanya di hatimu dan gemboknya, lalu ikat di Bridge of Love The Voyas. Lempar kuncinya ke dasar sungai The Voyas. Nah seperti ini jembatannya guys. Pemandangannya keren guys. Lalu di sebelah sini juga ada windmill yang kayak di Netherlands. Cakep ya. Nah, stay tune terus ya.
Nah guys, jadi sekarang ini komedi puternya ternyata bisa jalan ya guys ya, nggak ditutup ya. Jadi kita tinggal bayar, masukin 2 koin, udah deh nih muter satu puteran. Nah ini jadi koinnya ini kita beli 15.000 dapat 3 koin guys. Nah khusus untuk kuda-kuda dan komedi puter ini itu wajib langsung masukin 2 koin. Jadi sisanya masih ada 1 koin lagi guys. Kakak senyum, cheese. Kakak seneng. Yeah.
Ya udah, yeay. Yeay, yeay. Aku berani. Aku berani. Nah guys, ini kita sekarang sudah keluar dari The Voyas, baru aja keluar dari gerbangnya. Sekian ya review untuk jalan-jalan ke The Voyas Bogor. Menurut saya keren banget, cakep banget, dan enaknya tuh sepi ya kalau di hari kerja saat pandemi gini. Jadi kita agak bebas gitu ya, tidak berkerumun dan jarang ketemu orang. Insya Allah aman. Nah, jadi ini bagus banget spotnya buat foto-foto atau ada juga yang mau berolahraga dengan kano ya, karena harus mendayung sendiri. Semoga berkenan buat Anda semua, dan bagi yang suka video ini silahkan di subscribe, like, comment, and share ya. Okay, semoga bermanfaat, karena kita selagi hidup harus bisa memberikan manfaat buat orang lain. Sesuai dengan tagline saya, sharing is caring. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.